Kirain Neneng disuruh nyium Bang Juri. Sama. Sama. Mak, tadi buang air cebok kagak? Julup. Ya udah cebok. Ini baunya nih kayak bau dari loteng nih. Pasti ada yang mati nih. Apaan yang mati di loteng? Lu tadi lihat-lihat si Juri naik-naik loteng enggak? Juri mana muat, mana bisa. Lubang loteng kan kecil, kagak muat, Mak. Bisa aja. Lu ingat enggak mayat yang dipotong-potong dulu? Hah? Emang tuh mayat yang dipotong-potong itu ditaruh di loteng kita apa, Mak? Maaf, Mak. Maaf, Pak Oneng. Bukannya saya mau ngerepotin, tapi saya terpaksa. Sahili mau ikut pesantren kilat. Uang pendaftaran sama baju seragamnya harus dilunasin hari ini. Maaf, saya sekarang belum punya duit. Sorry, Minaye. Kalau buat pinjem duit sama gue kagak punya duit. Lagian juga kagak punya duit lu pakai mau ikut pesantren kilat segala. Maaf Pak Oneng, saya tahu biayanya besar. Abis saya kepengin banget Sahili jadi anak yang soleh. Maksud Oneng, apa Pominah kagak tahu kalau minjem duit sama emak tuh kagak bakalan dikasih. Tuh, ya kan, Mak? Ini kagak tahu soalnya. Maaf, gimana kalau saya gedein kalung saya ini aja? Beratnya 10 gram. Emang butuh duit berapa sih, Pominah? Maaf, Pak Oneng, 200 ribu. Oh, ya udah pakai duit simpanan Oneng aja ya. Maaf, Oneng, terima kasih. Iya, iya. Siniin. Nih, Mina, maksud lu kan bukan mau pinjam duit kan? Mau gadain kalung kan? Maaf, Mak. Terima kasih. 2 hari lagi, insya Allah kalungnya saya tebus. Jangan sampai 2 hari. Terima kasih deadline ya. Besok, beduk maghrib, mu sudah kembali. Lewat dari beduk, ini kalung milik gue. Pominah, enak kan? Kalau Pominah balikinnya pas beduk maghrib besok, Pominah bisa dapat bonus deadline dari emak. Maaf. Bukannya saya nggak mau bayar, tapi kok waktunya cepet banget. Kan lu pinjemnya buat pesantren kilat. Ya bayarnya juga harus secepat kilat. Man, mau apa ya? Nggak tahu, bos. Tadi nggak ada. Mungkin. Mas. Thank you.
ya, ini 1000 lagi buat kamu. Ini tip buat saya ya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Ya tergantung, Bu. Tergantung apaannya, Bang? Ya tergantung siapa yang naikin amin nurunin itu karung beras ke bajai. Kok masa saya yang mau naik nurunin? Ya boleh aja, Bu. 6.000 dah. 6.000? Iya. Ya udah deh, angkat, masukin. Masa ngangkat gitu agak ada kuat, Bang. Saya lagi puasa, Bu. Jadi nggak kuat. Tambahin 1000 lagi deh, Bu. Perhitungan banget. Ya udah, masukin. Jadi 3.000 ya? Iya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mil, sekarang Mbak Ucup? Udah seger, kan? Kenapa, Mak? Kayaknya bau bangke makin santan ya, Mil? Iya nih, Mak. Nah, kenapa sih si Ucup? Saban ada orang ngomong bangke, langsung ngabur dia. Cuma mau ngambil ban yang ketinggalan. Kalau beras ini nih mau diantar ke sana, ke tempat langganan saya di sana. Ngomong dong, Bu, dari tadi, Bu. Nah, Abang juga enggak nanya. Udah naikin lagi, naikin lagi. Udah, Bang, turunin tuh beras. Iya, Bu, bentar, Bu. Bener nih turuninnya di sini. Iya, udah turunin aja. Bu Mimin, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya kagak ada orangnya nih, Bang. Udah ketok lagi yang keras, Bu. Abangnya bagaimana? Bu Mimin tuh kagak budek. Kalau dia ada, pasti dia udah keluar. Bu, berasnya tinggal aja ya di sini. Enak aja. Ntar kalau ada yang ngambil, Abang mau gantiin. Ngomong. Saya mesti ngangkat lagi nih beras. Ke bajai. Iya dong, angkat. Kan kita udah bikin perjanjian. Ayo. Mimin keburu datang. Iya, pesan yo. Itu nganterin anak ke masjid. Ya enggak apa-apa deh, yang penting kan udah ketemu. Bang, turunin. Ampun, Bu, ampun, Bu. Janjinya batal lagi, Bu. Orang udah enggak kuat.
si Salma. Mak, kalau bangkainya emang ada di rumah Pos Salma, juga kagak mungkin baunya sampai kemari, kan jauh. Coba mau nyari bangke. Gue mau ngajain baju buat lebaran. Oh, enak Pos Salmanya masih mau nerima. Lebaran kan masih beberapa hari lagi. Maksud Oneng bukan tuh, maksud Oneng emang Pos Salma masih mau nerima jahitan emak. Kan emak lebaran tahun kemarin aja belum bayar sama dia. Bilangin. Nah, kalau si Minah tanya gue, bilang gue mau ke rumah si Salma. Mak, mak, emang ada di kamar Pos Salma? Pokoknya bilang kalau masih Minah ya kalau ditanya, bilang gue kagak ada. Mak, mak. Ngapain ngumpet di kolong tempat tidur segala? Si Minah masih ada. Ada? Kenapa lu kagak bilang sama dia kalau gue kagak ada? Oh ya udah, Oneng bilangin kayak gitu. Cuman tuh makanan kiriman dia mesti digimanain? Sebenernya kemarin mau ngasih makanan. Bukannya dia mau nebus kalungnya? Enggak, ngasih makanan doang. Katanya dia mau bilang terima kasih udah dikasih pinjem duit sama emak. Kenapa lu kagak bilang kalau gue ada? Kenapa Bang Juri? Lemas banget Pak Yanto saya, Pak. Emangnya kenapa? Iya Pak Yanto bisa bayangin deh. Saya lagi puasa, harus manggil beras karung, naik turun bajaj. Saya juga puasa Bang Juri, tapi tetap seger. Ayo, cepat nih, cepat nih. Cepat nih. Terima kasih Pak Yanto. Pelan-pelan. Iya, iya, tenang. Abang kenapa? Bang Juri turun dari bajaj gak kuat jalan, Mbak Oneng. Abang, kenapa sih, Bang? Gue buka aja deh ya. Gue buka, gue udah kagak kuat nih kayaknya nih. Abang, paling dia tinggal 10 menit lagi tanggung. Iya, Bang Juri. Masa tinggal 10 menit lagi gak kuat sih? Kalah sama anak-anak. Kayak aja kuat. Ya, tapi anak-anak kan gak pakai manggul beras. Bajai. Udah beduk ya, Pak? Puasa, Mas? Iya, Pak, puasa. Ini, silakan. Batalkan dulu puasanya. Gak usah deh, Pak. Makasih, Pak. Ayolah, gak usah malu-malu. Ambil aja. Nggak usah, Pak. Nggak perlu. Makasih, Pak. Udah, Mas. Ambil aja. Benar, Pak. Makasih, Pak, ya. Baru kali ini saya ngejokin. Dikasih kue. Makasih, Pak, ya. Sama-sama. John, tolong berhenti di depan toko kue, ya. Saya mau beli donat. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Ini juga beli cukup, kok. Makasih, Pak. Bukan buat situ, Mas. Pak Hendra mau beli donat, itu buat dia buka. Habis, kuenya dihabisin sih, itu sih. Nih Mas, aku beli roti lagi nih. Pulang. Dimakan kucing kali, Dul. Mungkin kucing bawa roti sih. Udah cepetan, Dul. Aku udah lapar nih. Betul, Mas. Jangan takut, Dul. Ada kok. Sampai entah kucingnya itu. Gimana sih tua-tua nggak puasa nih? Gimana gue bisa tidur? Orang bau.
Bangkainya makin santer. Semalam kagak nyium apa-apa sama Bang Jurik, tidur aja enak mah. Terang aja lu kagak kebauan. Orang bau badan laki lu sama. Salam. Mau nyari siapa, Pak Indun? Emak. Emak mau ke mana, Mak? Mau ke rumah si Same. Emak. Kan Emak naruh kainnya baru kemarin. Belum jadi sehari sih, Mak. Masa mau diambil lagi? Kemarin kan gua kesana. Pintunya dikunci. Kata orang-orang situ, dia lagi nginep di Bogor. Oh, gitu. Kemarin waktu aku ambil bajuku, dia ada. Emang Pak Indun nyusul Pak Salma naik apaan? Kata Pak Salma itu yang emak. Katanya asal ngejahitin, ngutang mulu. Terus sekarang kemarin mau ngapain? Aku cuma mau nanya kebenarannya, Mak. Katanya Pak Mina itu ngegadein kalungnya sama emak. Soalnya tadi pagi tuh dia minjem duit sama aku buat nebus kalungnya, gitu katanya. Terus lu kasih? Tadinya aku gak mau kasih, tapi tapi karena dia bilang buat nebus kalungnya yang di emak, ya aku kasih aja. Pak Indun sih nyusulin Pak Salma ke Bogor kagak ngajak-ngajak emak. Marah deh dia. Pak Salma itu ada di rumahnya. Sekarang nih yang jadi permasalahan nih, kenapa kok emak marah sama aku? Padahal aku kan cuma nolongin Pak Mina. Pak Indun, kalau emak marah kagak usah dipikirin masalahnya apa. Yang mesti dipikirin tuh gimana caranya kita nyelamatin diri. Mak, mau kemana buah-buah martil segala? Gua mau ke rumah si Sane. Nih, kalau gua kesana pintunya masih dikunci, mau gua dobrak nih pakai martil. Dari kemarin lu gua cariin lu. Lu gak mau denger. Sekarang lu cari deh sana. Juri baru pulang, Mak. Mau istirahat dulu di kamar. Istirahat aja di loteng sekalian. Sekalian lu cari tuh bangke. Iya, Mak. Iya. Iya. Neng, lu liatin si Mina tuh. Ada di rumahnya kagak? Mak, minggir dong. Ada enggak? Pak Mina kagak ada di depan rumahnya. Lu mau kemana? Ganti baju dulu, Mak. Ntar bau kena bangke tikus. Kagak kena bangke tikus juga udah bau baju lu. Enak deh nih. Gimana sih lu, Nan? Lu bilang katanya si Mina kagak ada. Kagak ada di depan rumahnya. Tapi ada di depan rumahnya Pak Hindun. Lagi ngobrol sama Pak Hindun. Mak, jahe taruh di mana, Mak? Harus saya sendiri dah. Bukannya saya lancang masuk dapur Pak Oneng, tapi saya mau ketemu emak. Pak Mina emang gak ketemu sama emak? Emak kan lagi ke rumahnya Pak Salma. Maaf Pak Oneng, tapi saya gak lihat. Pak Mina mesti periksain mata ke dokter tuh. Iya bentar. Mak, Mak, nggak ada kali Mak boh. Mak lu masih? Kayaknya nggak ada, udah keluar. Ya udah kalau gitu, buang bangkai tikusnya ntar aja. Mak gimana sih?
Tikusnya udah mati ini, gak bakal lari kemana-mana. Iya, bener-bener. Kalau gitu, saya permisi pulang aja ya, Pak Oneng. Ya udah. Pak, tolong angkatin dong sekalian, bantuin. Oh, iya. Udah dulu Pak, jangan gitu. Oh ini. Apa? Udah ya. Maaf Pak Oneng, kalung saya gimana ya? Kan emang masih waktunya sebelum beduk maghrib. Pomina tuh mau nyari kalung apa nyari emak? Dia nyari kalung. Kan emak yang megang. Bentar ya. Ini Pak. Maaf Pak Oneng, saya nyari kalung saya, bukan jahe. Tangannya lu pindahin? Ya iya Neng, pindahin habis ribet, mau keluar masuk susah. Yaudah, malu jalan kemana sih? Neng, tangganya balikin lagi. Tahan nih, bau bangke. Mak, kan juri yang mau naik, Mak. Mak gak sabaran banget sih. Udah turun, Mak, bentar, Mak, juri ambil tangga. Mak, hati-hati, Mak. Hati-hati, Mak. Mak, cepet. Lusik, kamu mau buka. Wah, aku mau naik. Mak sendiri yang mau gak sabaran naik. Mak, Mak. Buruan turun, Mak, ntar Mak muntah lagi. Bagaimana kalau udah buka? Oke, turun kalau kagak bisa naik. Udah cepetan. Turun juga gua enggak bisa. Benar kagak bisa naik apa kagak bisa turun? Dua-duanya. Aduh, Bang Juri kecepet nih. Kita lagi bakalan ada bangke lagi. Iu mau ngambil bangke tikus, cuman kejepit. Abang diam, tar obo nih. Pantes aja yang naik gajah begitu. Wah, udah diam dong, diam. Bukan bantu gue ngajak. Ya gimana saya bisa nolongin ngeluarin bangke tikus? Nolongnya aja ketutup masih abang. Maksud gue, keluarin gue dulu nih. Bantuin narik abang. Tarik yang kenceng, Cok. Iya, ini udah kenceng, Bang. Iya, ini udah kenceng, Pok. Neng, bantuin, Cok. Satu, dua, tiga.
Ngapain sih kaki gue? Bentar bang, pokoknya abang tenang aja. Hati-hati Jun. Tenang, tenang. Ini buruan. Hati-hati bang. Satu, dua, tiga. Batalin puasa dulu. Allahumma laka sumtu. Nih, Mbak, pake tikusnya nih. Kenapa lu kasih ke gua? Udah, gua buang sana. Itu apa? Hah? Buang kemana tuh, Bangke? Kenapa sih? Pantes. Haji Nasir lewat. Rakannya. Assalamualaikum. Mina, sekarang udah enggak sah. Ini udah lewat maghrib. Maaf, Mak. Bukannya saya sok tahu, tapi masa saya ngantar makanan lewat beduk maghrib enggak sah. Bukan, ini masalah kalung. Perjanjian kita kan, kalau duitnya dikembaliin sebelum maghrib, itu lu boleh ambil lagi. Tapi kan sekarang udah lewat maghrib. Berarti kalung itu punya gue sekarang. Kalung? Kalung apaan lagi sih? Kalungnya Pak Mina udah neng balikin, Mak. Lu gak tahu nih. Lu gak tahu kan? Gimana gue nyimpennya itu kalung? Di kalung gue masukin di plastik hitam. Ini plastik. Gue taruh di dapur. Gitu. Maaf, tapi kalung saya udah dikembaliin, Mak. Ah, bohong nih, buktinya nih. Enggak, bener, Mak. Bener. Emang inget gak, Oneng kan nanyain jahe kan. Terus kata emang, cari aja sendiri Oneng gitu kan. Oneng nyari. Terus Oneng nemu ada plastik hitam di dapur. Oneng pikir isinya jahe. Pas Oneng buka, kagak taunya ada kalung Pomina. Terus Oneng balikin aja kalungnya Pomina. Assalamualaikum, Mil. Salam. Hei Bang, rapi bener. Udah kerja ya? Ya, gitu deh. Asik dong. Mil, gimana kalau ntar malam abis pulang terawih kita makan bakso? Boleh. Siapa takut? Bentar ya bang. Mila mau ke kamar mandi dulu. Ya. Mila.